Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara bertaubat orang yang pernah menggunakan sihir untuk mencelakakan orang lain? Ya, kalau dia pernah melakukan demikian, dia wajib taubat dengan taubatan nasuha. Nah, sekarang bagaimana dengan orang yang dia celakakan, dia tidak maafkan? Ini kaitannya dengan masalah hak anak Adam, karena dia sudah mencelakakan orang lain, akan dituntut sampai hari kiamat. Tapi tetap dia wajib taubat, wajib taubat. Karena taubat itu syaratnya ada 3, kemudian tambah 1, jadi 4. 3, yang pertama dia wajib untuk meninggalkan perbuatan dosa. Yang kedua dia menyesal. Yang ketiga dia harus punya kemauan yang keras untuk tidak mengerjakan perbuatan itu. Kemudian yang berkaitan dengan hak anak Adam, yang keempat dia wajib mengembalikan hak itu. Arti minta maaf kepada orang itu. Atau kalau dia punya barang yang dia ambil, dia harus kembalikan. Atau dia pernah mukul orang itu, dia harus minta dihalalkan. Itu disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, di kitab Taubah, bab Taubah.